Okay, now Mami nak tunjuk macam mana buat cara yang paling mucho-mucho nachos yang paling simple. Yes. Okay. Ini favorite budak-budak, even orang tua pun sukalah. Absolute punya rasa. Now, benda yang pertama, okay. So, macam ini caranya untuk pembuatan dia. First thing is, kita ambil nachos, kita letak dalam bekas. And this is tortilla chips. Yeah. Kita pakai memang original nachos. Okay. So, after we put it, and then kuah nachos yang sangat istimewa. Nah, homemade. Kita tuangkan dekat atas dia. Kita sapukan dia rata-rata. Yeah, just like that. Okay. Seterusnya, you have to put some kita akan mozzarella letak cheese. Mozzarella cheese. Ah, yang terhebat sekali. Yeah, kita akan susun dia di atas nachos. Kan kena yang diorang suka tarik-tarik. Betul, macam tu kan? Betul, yes. Ah. Biasanya orang makan dia akan tarik sejauh yang mungkin. Seterusnya, step seterusnya kita akan bakar dulu sebelum kita letak sos cheese yang seterusnya. Dibakar sikit. Yeah. Kita kasi bakar biar dia melt atas nachos. Dia akan tutup nachos tu dengan cheese mozzarella yang terbaik ni. Yes. Baik, tutup dulu baik-baik. Jangan sampai terbakar. Kita punya cameraman. Okey. So sekarang kita akan letak sos cheese pula. Nampak tu, dia melt terus dekat atas nachos kita. Dan kita akan bakar dia kali kedua. Bakar kali kedua ni nak kasi dia cair lagi ya. Lagi melekat ni. Confirm tersengat punya. Kasi power ni. Kenapa kali kedua? Kali kedua nak kasi dia padu. Padu. Biar dia padu rasa dia tu. Yes. Okay. Dia sebati lah sebenarnya. Mozzarella dengan the cheese sauce ni. Nampak tu, dia punya menggelegak tu memang very fresh lah orang kata kalau makan. Selepas masak ni, masuk mulut, terbaik. Nampak cheese dia tu dah naik. Okay. Lepas itu, kita akan taburkan. And then now, you put that one. That one first. Okay. Yeah. This one, kita pakai pickle. Pickle brand La Costain memang khas untuk nachos. Sangat terbaik. Kita akan letak dekat atas dia, okay? Ikut cita rasa lah. Kalau nak, customer tu nak lebih, tak lebih. Kalau ada yang tak suka masam, kan? Tapi pickles ni adalah kombinasi dia yang terbaik sekali lah. Okay. Seterusnya, kita akan letak chili flakes untuk penambah pedas dia. Ikut pada orang lah. Kalau ada yang minat pedas, dia akan letak chili flakes lebih lah. Ni kita bagi topping dia lah. Bit. Yes. Okay. Enough. Selepas itu, the last one. The last part is, kita akan masukkan daun ketumbar. Kita taburkan daun ketumbar di atas. Untuk aroma. Untuk menaikkan aroma dia. Okay, this is the simple one yang memang macam nachos yang macam original lah. Yes. But then, one day, Mami akan buat upgrade yang lagi. Flavor lain. Yep. Mami akan upgrade. Betul. Maybe rasa rendang. Yes. Maybe rasa ayam masak merah. Betul. Maybe rasa ada ikan bilis, crunchy ikan bilis ke atas. So, kita akan update. Kita akan upgrade lagi. Pada semua, inilah nachos kita. Ini nachos kita. Mucho-mucho nachos. Mucho-mucho nachos. Yep. Dan yang nantikan kita di event seterusnya. Kita akan update di Instagram kita tentang event-event seterusnya lah. So, bagi yang nak follow IG kita, Instagram kita, boleh add kita di mucho_l_diablo. Dan nombor telefon kita adalah 011-5888-3898. So, mucho-mucho nachos. Nantikan kita di event seterusnya. Bye.